Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber, dan gimana kabar Anda semuanya? Kali ini saya akan mereview Focusrite dan gimana cara menginstal ke komputer PC Anda atau ke laptop Anda. Nah, kebetulan Focusrite yang saya miliki ini adalah versi studio, yaitu Starlet 212i2 yang tipe studio. Apa bedanya yang biasa sama studio? Bedanya hanya di colokan belakang. Kalau yang biasa, colokan belakang ini adalah colokan untuk masuk ke speaker aktif, tapi karena ini versi studio, maka colokannya adalah colokan besar-besar. Nah, jack yang besar. Oke. Di sini saya mendapatkan kabel ini untuk mic, nah, peredam suara untuk mic, dan ini adalah kabel USB yang dimasukkan ke unitnya, masuk ke laptop kita atau ke komputer kita. Tak lupa untuk kontrol, kita juga dibekali dengan ini earphone yang mantap. Bassnya oke, suaranya oke, dan lumayan. Nah, karena ini adalah versi studio, maka saya membutuhkan stand tambahan. Di sini saya juga membeli stand seperti ini karena rencana ke depan saya ingin membuat studio kecil-kecilan untuk cover lagu. Dan salah satu cover pertama saya yang acak-acakan dan adul-adulan itu adalah di video atau channelnya Kakak San. Mungkin Anda bisa melihatnya di sini. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Oke, sedikit cerita. Dulu saya mengawali menjadi YouTuber hanya berbekal menggunakan earphone. Mic yang saya pakai ada earphone, dan untuk meredam suara saya membuat gabus sendiri. Ini kenangan saya ini. Nah, membuat gabus seperti ini, saya masukkan seperti ini, dan Anda bisa melihat videonya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini sebenarnya waktunya tidur, tapi sebelum saya tidur, saya ingin membuat tutorial buat you semuanya. Nah, akhirnya saya mendapatkan kemajuan. Saya membeli mic clip-on yang seharga Rp25.000. Tapi itu pun gak maksimal. Akhirnya saya membeli mic clip-on ini. Nah, ternyata masih ada. Ini harganya Rp75.000. Ini juga ada gabusnya. Gabusnya saya pakai ini. Nah, gabusnya saya pakai di sini. Jangan dilihat ini mic yang besar ya. Ini besarnya sejempol tangan saya. Sejempol kanan saya. Terus saya juga pernah pakai mic Bluetooth yang saya review di video ini. Nah, ternyata semua itu gagal. Saya tidak mendapatkan kualitas suara untuk audio saya maksimal. Akhirnya saya membeli ini. Oh ya, PM. Ini harganya sekitar 200-300an. Anda bisa membeli di Tokopedia. Saya merasa puas dengan ini. Karena setiap video-video saya hampir semuanya memakai ini yang terbaru. Dan untuk video kali ini saya masih memakai BM, belum memakai Focusrite. Nah, Focusrite nanti akan saya gunakan di video-video selanjutnya.
tanpa banyak kata, yuk kita review. Saya akan tunjukkan kepada Anda cara pemasangannya beserta cara install di laptop atau komputer PC kita. Jangan kemana-mana bersama saya, Sugandar Santoso. Langkah pertama, kita siapkan standnya dulu, standnya mic. Lalu kita pasang micnya di stand agar nyaman kita bernyanyi atau mengucapkan kata-kata. Langkah selanjutnya, pasang peredam dan pasang jack kabel mic. Setelah itu, pasang kabel mic tadi ke Focusrite. Anda bisa pilih yang kanan atau kiri. Anda bisa mencolokkan atau bisa memilih lens sebelah kanan atau memilih lens yang sebelah kiri. Nah, itu semua tergantung dari outputnya. Output yang Anda keluarkan juga di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Sebagai contoh, jika Anda menggunakan lens sebelah kiri, maka output yang keluar akan keluar di sebelah kanan atau kiri. Dan nanti bisa kita edit di Down QPS 5. Langkah selanjutnya, pasang kabel USB di belakang dan colokkan ke komputer Anda. Untuk komputer atau laptop, pilih USB yang warna biru karena itu adalah USB terbaru, yaitu USB tipe 3. Masuk ke menu laptop atau komputer PC, buka browser Anda dan masuk ke website resminya, yaitu https://customerfocusrite.com. Kemudian pilih tipe Focusrite yang Anda miliki. Karena di sini punya saya adalah tipe 2i2 yang studio 2 generasi atau generasi kedua, maka saya pilih sesuai dengan milik saya. Oke, setelah Anda klik, lalu Anda scroll ke bawah. Nah, di situ ada tulisan software. Anda klik dan Anda download softwarenya. Setelah Anda mengklik download, maka akan muncul bukti download yang ada di pojok kiri bawah. Saat proses download selesai, langsung Anda klik dan install. Ikuti instruksi, klik next, next, dan install. Kemudian komputer PC Anda atau komputer laptop Anda meminta untuk merestart ulang. Silakan Anda restart dan instalasi Focusrite di komputer PC atau laptop Anda selesai. Untuk instalasi Down atau Digital Audio Workstation akan saya buatkan di video saya selanjutnya. Dan juga untuk menyatukan Focusrite dengan Down QPS Cinema akan juga saya buatkan di video saya yang selanjutnya pula. Nah, gimana? Mudah bukan? Silakan tulis komentar Anda di bawah jika ada pertanyaan tentang Focusrite atau mikrofon ini. Barangkali saya bisa membantu. Jangan lupa di sebelah kanan dan kiri saya ada video-video yang mungkin bermanfaat buat Anda semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga sukses buat Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.